ketemu lagi di pelajaran PJOK dengan Mister ya. Saat ini kita akan membahas tentang olahraganya, yaitu tentang atletik ya. Kalian bisa baca sebelumnya Mister sudah memberikan link berupa PDF sebagai buku pegangan kalian. Jadi kalian bisa download buku pegangan berupa PDF-nya di rumah ya. Oke ya, kalau mau beli silahkan bisa cari browsing-browsing di toko online yang lain. Oke, baik. Sebelumnya kembali lagi ke materi ya. Sekarang kita akan belajar tentang atletik. Oh ya, atletik itu pernah kan kalian melakukan olahraga atletik yang tidak disengaja ya. Itu jalan termasuk atletik, lari termasuk atletik, lompat termasuk atletik. Jadi gerakan sehari-hari ya, sehari-hari yang kalian lakukan itu adalah atletik. Tapi sebelum masuk ke membahasnya, Mister, untuk atletik hari ini kita akan membahas tentang jalan cepat. Ya, khusus minggu ini yaitu tentang jalan cepat. Ya. Kita cek, kita lihat pengetahuan tentang atletik serta sejarah atletik dan juga jalan cepatnya. Oke. Pengertian asal usul atletik. Atletik itu pertama kali dari bahasa Yunani, yaitu athlon ya, atau athlum, artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan, perjuangan. Orang yang melakukan yaitu atleta, atau yang kita sebut sehari-hari atlet ya. Jadi atletik adalah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau dilombakan, meliputi jalan, lari, lompat, lempar ya. Yang tadi sudah pertama kita bahas ya. Menurut sejarah, bangsa Yunani pertama kali menyelenggarakan perlombaan atletik ya, dulu di Yunani ya, pertama kali perlombaan atletik ya. Hal ini bisa dilihat atau dibaca karya pujangga Yunani purba bernama Homerus ya. Atletik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu athlos, artinya lomba ya, lomba itu sendiri ya. Terus organisasi atletik itu internasional yaitu IAAF yang berdiri pada tanggal 17 Juli 1912 ya, di Swedia ya, atau singkatannya dari International Amateur Athletic Federation ya. Terus mengalami perkembangan hingga masuk ke Indonesia, nama induk yang Indonesia yaitu PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, yang berdiri pada tahun 3 September 1950 ya, di Indonesia ya, masuk ke Indonesianya. Oke ya. Terus ini dia lapangan atletik ya, bisa lihat track atletik. Bisa dilihat ini ada pengaturannya. Nih, untuk biasanya untuk start pertama kali. Kenapa berbeda-beda? Ya, berbeda. Kalau sama kan ini belokan ya. Mungkin yang diunggulkan kalau belokan yang kecil ya lebih cepat. Jadi belokannya yang paling ujung, yang startnya lebih maju, seperti itu. Oke. Untuk itu untuk lomba lari ya, tapi kita belum bahas untuk lari. Oke. Ini adalah contoh lapangan atletik. Ya, untuk jalan juga biasanya jalan tidak hanya di lapangan, bisa di tempat lain, entah itu di namanya tuh apa itu, yang kalau ya di pegunungan seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke jalan cepat. Jalan cepat apa sih? Sebagai salah satu nomor perlombaan yang kerap dilombakan di dalam stadion maupun di jalan raya, yang tadi sudah terbahas ya, di alam juga ya, dilombakan di alam, di jalan raya ya. Dalam nomor jalan cepat itu dikenal beberapa gerak spesifik ya, untuk gerak berjalan ya, dalam penguasaan gerak jalan ya. Kita cek untuk start, biasanya untuk jalan cepat itu menggunakan start berdiri atau start melayang ya, berdiri ya, dilakukan dengan berdiri dengan
gerakan lanjutan untuk berjalan. Biasanya kalau ada aba-abanya, bersedia, siap, der, baru ya ataupun ada suara sirine, ada suara pistol, langsung melakukan jalan, ya seperti itu. Ya, untuk jalan bisa dilihat ya, orang-orang berikut ini adalah sedang melakukan start, ya start birthday, ya. Ya karena murah meriah ya untuk olahraga itu tidak harus mengeluarkan uang banyak ya untuk atletik biasanya ya yang sehari-harian kita bisa lakukan. Oke, ini adalah tentang start ya. Oke, berikutnya yaitu gerakan tungkai saat berjalan. Misalnya gerakan tungkai saat berjalan melangkah semaksimal ya, mungkin sampai pada batas kemampuan jangkauan melangkah ya, langkah kalian tidak usah jauh-jauh, cukup sesuai dengan ritme langkah kalian tapi dengan kecepatan ya, namanya juga jalan cepat bukan jalan slow man ya. Ya kalau jalan slow berarti enggak bukan jalan cepat perlombaannya, jalan slow ya seperti itu. Oke, hal yang perlu diperhatikan adalah kaki dan tumit selalu berada keadaan vertikal ya, vertikal ketika jalan, ketika pada tumpuan terakhir ya, karena tumpuan pertama untuk langkah berarti tidak menapak. Oke ya, tidak menapak berarti ditekuk ya, sedangkan yang berikutnya tungkai yang sebagai penopang diluruskan ya. Oke ya, seperti itu, keadaan luruskan atau vertikal. Oke, itu gerakan tungkai. Nah, selanjutnya gerakan tungkai kaki. Saat mendarat, kaki ke tanah, dahulukan bagian tumit. Ya, oke ya, tumit ya. Lihat nih, tumit. Ini adalah tumit. Ini adalah ujung kaki. Bisa dilihat di gambar dengan Mister tunjuk dengan kursor. Ya, kursornya. Ya, ini untuk bagian pendaratan. Bedanya antara jalan kaki sama lari itu berbeda. Kalau jalan kaki, harus ada salah satu kaki itu menginjak tanah ya. Kalau lari ada berapa detik itu ada lompatan untuk lari, sedangkan jalan itu harus ada salah satu kaki untuk berada di injakan ya, karena satu kaki lagi kan untuk mengambil langkah berikutnya. Oke ya, seperti itu anak-anak untuk gerakan tungkai ya, harus menyentuh tanah salah satu kaki, baru dilanjutkan dengan kaki berikutnya karena tumitnya udah menapak, kaki berikutnya jalan ya, harus dan juga lurus, harus tegak vertikal tadi yang pertama ya, ini tungkainya. Terus gerakan tungkai lengan biasanya untuk ayunan ke kiri ataupun ke kanannya, lihat sikunya dilipat 90 derajat. Ya bukan berarti jalan cepat itu harus seperti model, tidak ya. Karena itu gerakannya harus seperti itu modelnya. Ya, kayak bukan lenggak-lenggok ya. Nah, memang jalan untuk jalan cepat memang seperti itu. Ya, bukan jadi model. Tapi memang posisi untuk berjalan itu seperti itu. Seperti gerakan model tapi dengan cepat. Ya, bukan berarti geol-geol ya. Oke anak-anak, ya bisa dilihat sikunya. Ya gerakan panggul ya, tadi yang sudah Mister bahas. Jadi panggul bergerak serta fleksibel mengikuti gerak ya, tidak kalau bahasa hari-hari gual geol enggak. Memang kondisinya seperti itu untuk jalan cepat, berjalan pada garis lurus untuk mendapatkan gerakan pinggul dengan gerak memutar pada sendi, itu otomatis kalau kalian bisa belajar berjalan ya. Oke. Okay. Nah, udah dari situ untuk pembelajaran atletik. Sekarang kalian buat kesimpulan yang tadi diterangkan ataupun yang ada di buku kalian. Nanti kalian masukkan si tugasnya tersebut ke classroom, oke ya? Ya, nanti kalian buat catatan simpulan pembelajaran jalan cepat yang kalian pahami atau kalian catat di rumah masing-masing. Kalian kirim di situ. Oke ya? Di tugasnya. Jangan lupa
kasih nama. Namanya ketika di dalam bentuk kalian kalau diketik dalam bentuk Word ataupun PDF. Di PDF-nya atau di Word-nya kalian tulis nama kalian, jangan sampai copy paste nih. Mas, kebanyakan ada yang copy paste minta ke temennya. Ya, oke. Itu adalah hasil karya kalian. Masa hasil karya kalian bisa apa dicontek sama orang lain? Ya, kalian susah payah kalian dicontek. Tapi sekarang kalian buat semaksimal mungkin. Oke. Ditunggu minggu depan. Terima kasih. Selamat istirahat ya. Oke. Setelah ini selesai, silakan istirahat. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.